Laki-laki boleh masuk, Bang. Tapi janganlah kau. Keseluruhan berapa, Cik? Tingkat 16. Sini. 16. Hey guys, sekarang kita dah di pertengahan morning. Ini ada nama apa ni? Booth Central. Apa rasa apa ini? Pakai baju kali. Hati-hati cik, licin. Pelan-pelan di. Kau pelan-pelan kau. Jadi yang bangunan atasnya tu. Sayang bangun ni. Ini ada kedaiannya juga ini. Electric juga, elektronik. Elektronik. Yang lama terbiasa guys. Ini memang masih bagus. Okay guys, jadi dekat sini boleh nampak lah perbandaran Sandakan. Tu ada bermol sana, ada banyak lah sana pusat bandar. Di sini sebenarnya tempat tumpuan orang ramai juga dulu. Yang kami cakap tadi ini masjid tertua yang ada dekat Sandakan. Jadi setiap kali azan sini akan dengar juga. Jadi aku rasa okay juga lah tempat. Ini Habu Mall. Habu punya pun tempat. Kita boleh tengok di atas bumbung. Tengok hancur-hancurnya. Di sini kami ada 5 orang guys. Itu pakcik tu dia tengah bersih-bersihkan apa yang patut lah. Dia jaga tempat ni dari dia bujang lagi. 84 kan ya, sampai dia kahwin dia bilang dia jaga. Dia punya isteri pun jaga dekat sini juga. Artinya kami ada jumpa juga dia punya isteri. Ini apa ni? Tempat minum ke? Tempat minum. Oh, ada restoran di sini. Warna-warna dia punya cermin. Tak tahu budak geng lelaki area mana sedang. Rasa area berapa naik sebab kalau dari ikut si pakcik kalau derang macam ikut tangga tadi sampai tingkat 3 kan belum boleh. 3 itu turun kan? Iya, kalau sudah naik di atas kah? Nah, kalau boleh. Tapi bilang si pakcik tingkat berapa tuh ditampal sudah pakai paku. Ini apa juga? Manusia. Ini tempat apa nih? Store paling-paling itu. Store kah? Belum. Tempat kafe kong Cina. Gelap-gelap. Yuk. Hati-hati ya. Ini sekarang kami ada di tempat penyimpanan barang dorong ini. Ya, tapi di sini kan kalau ditengokkan rasanya macam stiker untuk buat stiker punya nih. Oke, geng, jurun cakep juga dekat atas nih ada swimming pool. Ya, ada swimming pool. Yang orang-orang aku rasa sini boleh tidur bah dulu kan? Mungkin sebab banyak pula bilik-biliknya. Bilik banyak punya ruangan. Tapi tadi ditulis di situ macam ada juga bekas pejabat di sini. Ya. Jadi kami harap satu hari nantilah kan tempat ni ada orang yang ambil alih, dia orang baik pulih, dia kembali beroperasi macam selalu lah. Kasih bagus lah guys sebab sayang kan tempat ni. Lagipun di sini mesti orang-orang Sandakan, kita punya kakak-kakak, mama-mama, makcik-makcik. Mesti orang pernah ada nostalgia di sini, kenangan dulu-dulu kan ya lah? Ya. Guys, ada seluar guys. Ada seluar jeans yang lama memang. Oke, seluar jalan makin ya. Mana? Lama punya seluar.
ini kaki. Kipas ini. Untuk yang apa punya? Untuk di butik punya, kedai-kedai pakaian punya. Tak ketagu. Apa itu? Ya kau. Topeng hantu gini. Ada pakai topeng hantu. Beliau aku pernah cakap dulu tempat ni famous. Famous lah tempat orang berjumpa, tempat orang ada event ke apakah. Kalau dulu tempat stay lah. Kalau kita cakap sekarang tempat stay. Macam kalau kita sekarang kan macam Abu Mall. Ya aku harap pun satu hari nanti Abu Mall tidak jadi begini. Nanti mana tahu sanakannya ada lagi tempat paling tinggi. Abu Mall pun lenyap. Tengok sekarang PowerPoint pun apa nama? Macam tutup. Hotelnya pun tiada sudah kan? Iya. Nah. Macam tak bawa operasi. Satu hari nanti apa bah? Kita pergi review pula PowerPoint tu. Nah. Harap-harap jangan lah ya. Itu lagi lebih besar. Boleh nampak ni guys. Ni ada macam topeng. Topeng-topeng guys. Ada patung. Ada patung lagi guys. Okay geng, ini view lah dari atas. Pemandangan Bandar Sandakan dari sisi Wisma ni. Okay. Jadi dekat atas sana bolehlah tengok. Dia punya bangunan lagi. Bangunan ni ada 11 tingkat. Okay. Guys, malah. Ini tempat parking ke apa? Sebab tengok ah, ada dia punya garisan. Oh, tempat parking. Iyalah. Jadi orang naik dari mana? Ada tadi kan yang tempat kita jalan tuh. Oh. Yang licin tuh. Iya, 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 guys. Sana ada tempat naik. So ini tempat parking abad. Iya, tengok dia punya garisan nih. Memang tempat parking. Dipacit tengah bersih-bersihkan. Kalau naik di tingkat atas kan mesti best. Iya, aku ingat tadi terus tembus pergi tingkat atas. Oh, mau. Aku pun ingat tadi naik tinggi atas. Rupanya di sini sejak tingkat 5. Iya. Apa bulu-bulu? Di sini rumput panjang-panjang sudah nih. Rumput-rumput lain, di sini. Cek udah dekat-dekat sini. Itu apa itu? Perlihatkan ada sosok misteri. Siapa di dalam tuh? Kita siapa? Panasonic boy. Halo mak. Ya nanti mau balik sudah. Coba try kita zoom dekat dalam tu ada apa? Nampak ke? Okay, geng nampak kan? Ya guys, macam yang kita nampak keadaan di dalam sudah terbengkalai betul. Dek rosak sudah, runtuh sudah ke bawah. Memang gelap lah. Oke, okay. Tengok dia punya tuh. Ini kami dari luar sih ya nih. Geng laki nih tuh. Ada betakung dia punya air kan? Jadi dia ngasih cucuk lubang-lubang yang disumbat lah. Ini kita ada nampak seram juga guys. Rupanya sini pun ada kedai minuman guys. Baru aku tahu kedai minuman dan makan. Tuh nombor telepon kata apa telepon Kelly. Kita biar sur guys tempat ni. Kalau ditengok tempat ni kan, ada tempat orang minum ni, minuman keras. Yes. Nah, nampak ni, Tiger. Kembali lah besok. Minuman keras ni. Gelap lah. Gelap. Siapa di atas tu? Mana? Mana? Macam ada aku nampak tadi. Oh, itu. Ini pacik tu. Tapi kan guys, biar macam mana pun salut juga lah sama si pacik ni. Sebab biar macam mana pun dia masih jaga tempat ni, stay sini, biar pun tak beroperasi sudah. Sebab mungkin baginya banyak kenangan di sini. Sebab dia dari bujang. Dari bujang dia bertugas sih, dari tahun 84 dia kata.
Sekarang sudah 20. Berapa tahun sudah tuh? Sekarang berapa sudah? Berapa tahun sudah? Jadi dia bawa parang sebenarnya. Mungkin takut ada hewan-hewan yang berbisa kah? Jadi, turun kita? Boleh, Cak. Yalah. Kita turun dulu ya.